bukan pada di ini bapak sama mungkin sedikit kalau pandangan saya dalam perubahan bekerja di Kalimantan Barat itu orang orang saya tanya pak, saya bisa tanya pak, karena pemikiran kita di sini itu masih buta, masih agak-agak kurang nih pak. Ternyata pertama kedua saya mungkin saya tersedu-sedu kalau teman saya hanya menitipkan empat saya negeri ucapan jasa negeri pemangkat dan ingin dekat dengan Pak. Bantu dengan memindahkan saya ke negeri sahabat. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah Pak Kajari berperan besar dalam satu perjalanan percintaan saya. Selanjutnya setelah saya dekat tapi karena tiba di panggil PPG jadi dia lewat saya lagi. Terlepas dari itu semua, Kejaksaan Negeri Sambas ini memberikan hal yang sangat banyak baik suka maupun duka. Pertama kali saya bertemu Bapak Kasidatun berperilaku apalagi yang bisa mencoreng nama institusi kita yang kita cintai ini. Yang saya tahu baik, nggak tahu tentang saya. Untuk istri yang pertama, Rizky Budi RBW. Hal yang selalu saya ingat, wajahnya sekarang bersih. Kalau dulu gak bersih. Awalnya sih pertama berjerawat ya, karena belum nikah kan. Setelah nikah bersih, habis tempat anaknya. Tempat-tempatnya jerawat ya, Pak. Jerawatnya masih. Tapi intinya kinerjanya baik. Terbukti waktu kita melakukan pemilihan depo teladan waktu itu, rekan-rekan semua kasih dasar pemeriksa sepakat untuk memilih Rizky Budi sebagai depo teladan. Kalau dilihat mengaku sebagai di waktu, harusnya malu. Depo teladan. Ya, nggak usah malu, itu apa? Dan itu predikat itu punya bukti, kemudian penguasa bahasa aslinya juga lumayan. Guru. Bahkan kalau menurut saya tidak lumayan bagus karena saya terlalu paham. Tapi tadi diucapkan dengan fasih, saya selalu harusnya saya malu. Tapi bagi saya kata usia saya sudah sekian yang belajar bahasa Inggris lagi itu sudah kayaknya sudah kapok. Tapi terus tingkatkan kalau bisa saya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Cina, bahasa Arab. Saya tahu suatu saat karena kemampuan bahasa memiliki itu bisa kamu diangkat sebagai perwakilan kejaksaan di luar negeri.
suatu prestasi yang membanggakan.